Kita ada audisi untuk mengisi suara Rico. Rico ini adalah satu tayangan animasi ya, yang insya Allah nanti kita akan tayang di YouTube channel, insya Allah channel kita Rico the Series, yang akan tayang insya Allah di bulan Januari. Nah, memang jujur kita sengaja untuk bikin audisi ini ya, bikin audisi ini untuk pengisi suara Rico, dan kita sudah mulai dari kemarin. Dari 400 sekarang terkumpul 31. Ada beberapa syarat sih sebenarnya untuk kriterianya gitu ya. Jadi karena mulai umur ya? Ya pasti umur maksudnya gini, dari beberapa yang kita lihat untuk Rico-nya ya, untuk Rico-nya itu udah pasti dia harus bisa punya kemampuan untuk bisa didirect ya. Misalnya kayak kalau pengisi suara gitu, kalau misalnya Masya Allah hebat gitu misalkan gitu. Tapi kalau misalnya anaknya waktu di direct seperti itu tidak bisa tidak bisa ekspresif seperti itu ya untuk mengeluarkan suaranya, itu yang jadi pertimbangan kita. Tapi kalau misalnya memang dia bisa ngikutin apa yang kita direct, itu salah satu penilaian plus lah dari kitanya gitu. Tapi banyak kalau beberapa tadi, karena kalau misal dibaca ada beberapa yang kita minta sih sebenarnya, kayak misalnya dia bisa termasuk bisa berekspresi dan bisa bergaya-gaya yang lain lah ya. Karena kita bukan hanya untuk acara di YouTube channel tayangan kita, tapi nanti ada acara-acara VR insya Allah yang akan sebulan sekali kita akan adakan insya Allah. Ada juga yang dia udah terbiasa pakai bahasa Inggris, jadi yang bingungnya sayanya yang jadi bingung. Jurinya jadi bingung mau ngomong pakai apa gitu kan. Dan banyak hebat sih sebenarnya, Masya Allah. Tadi ada yang bahkan dibilang, aku pingin jadi astronot, aku pingin jadi profesor, tapi hafiz Quran. Kan itu Masya Allah gitu ya. Bagaimana cita-cita anak-anak kita ini begitu luar biasa. Dan kalau kita bayangin, dulu waktu saya kecil gitu, kayaknya kita cita-citanya tuh ya biasa aja. Tapi nggak sampai, maksudnya mereka ada tertanam, aku pingin jadi profesor, tapi hafiz Quran gitu. Jadi Masya Allah hebat ya anak-anak kecil sekarang punya pengen jadi bahasanya pengen punya ilmu baik secara dunia dan akhirannya juga mau yang tinggi juga gitu. Nah ini lagi kita coba, karena kan memang kita kebayangnya 6-8 tahun gitu ya. Ternyata ada juga orang-orang dewasa yang umurnya di atas 30 tapi bisa suara anak-anak juga gitu, 6-8 tahun gitu ya. Nah makanya kita lagi coba untuk cocokkan semuanya, antara banyak banget suara-suaranya bagus-bagus, bahkan wah ini khas banget, ini keren, wah ini bla 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 segala macam lah. Jadi kita lagi cocokkan, nanti kita kumpulin semuanya, kalau misalnya oke nanti kita akan pilih lagi. Ini insya Allah mudah-mudahan yang terbaik yang ini gitu misalnya. Tim ada, kalau penulis ada alhamdulillah, tapi di satu sisi juga kami ini pengen bahasanya, maksudnya gini ya, terlibat secara utuh ya, tetap ada penulis tapi bahasanya ide cerita, bahkan ide cerita itu dari kami maunya, jadi benar-benar terlibat, benar-benar dalam banget gitu. Jadi ini kayaknya inilah, waktu itu kita kemarin minta satu cerita, kita bongkar banget ya. Betul. Kita bongkar kayak gini, bahkan sampai ternyata sama penulis juga dibilang kayaknya bagusnya tuh benar-benar dipraktekin. Jadinya saya sama Mas Ari itu benar-benar meranin, yang satu jadi Rico, yang satu jadi robot gitu. Jadi kita benar-benar karena kan berhubung sama dunia animasi ya. Betul. Nanti direkam, nanti orang animatornya akan lihat, oh bikinnya kayak gini, oh bikinnya kayak gini. Jadi terlibatnya memang benar-benar nggak mau hanya kita menyerahkan kepada penulis,
kami maunya benar-benar terlibat sangat dalam gitu, harus dalam banget gitu. Jadi benar-benar kita tahu ceritanya, bukan hanya kita serahkan saja pada orang lain. Tunggu aja sih sebenarnya ceritanya, cuman intinya memang benar tadi kata Sharon, science ya. Dan bahkan nanti ada beberapa kita coba untuk mengajak anak-anak Indonesia itu untuk mungkin sedikit bereksperimen mungkin ya. Kayak misalnya, kenapa ya minyak sama air itu tidak bisa menyatu? Jadi kita mengajak anak-anak Indonesia, ayo bikin bareng-bareng Rico yuk. Nanti ayo teman-teman siapin airnya, ayo teman-teman siapin minyaknya. Nah ini ada ini, loh ini kok jadi busa ya, oh busanya kok menggelembung ya, karena dicampur ini sama ini gitu. Jadi kita pengen mengajak anak-anak Indonesia untuk ayo sama-sama kita explore, belajar, mengeksplor ya. Jadi tahu selain, jadi bahasa gini, tayangan ini bukan hanya tayangan menghibur, tapi tayangan bermanfaat dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu di situ.